Okey, ini kereta yang paling saya suka baiki. Kalau aircon dia problem, inilah kereta yang saya paling seronok untuk baiki. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, walaupun Wira ni dah berusia lebih 20 tahun, tapi dia punya valve, biasanya valve dia problem. Tapi dia punya valve jenis yang bila saya flushing je, valve dia boleh okey. Dia tak macam valve kereta-kereta yang sekarang yang petak tu kan. Tapi valve dia ni jenis yang tembaga ni, yang ini yang paling saya suka. Sebab apa? Bila dia datang, bila kita check, wah dia je problem. Kita flushing, settle masalah dia. So, senang tak? Senanglah kerja saya. Betul tak? Cuma saya nak kena confirm dulu. Part-part lain okey tak? Okey, contoh hari ni saya dapat Wira ni. Okey, owner Wira ni ni, saya pun tak tahu dia ada berapa biji Wira. Hari ni bawa lagi Wira. Ini Wira ketiga dia. Sampai kami tanya dia, bang. Nanti ketiga datang buat aircon dengan kami. Ini Wira ketiga dia. Dia datang, saya tanya, bang. Bukan hari tu dah flushing. Dia kata ni kereta lain baru beli. Terkejut saya. Dia memang suka Wira. So, apa jadi? Bila kita check semua cantik. Compressor cun. Bocor tak ada. Tapi aircon dia kurang sejuk. Aircon dia tadi dapat dalam 10-11 macam tu lah. Datang tadi. So, tak kick dia punya sejuk. So, kita dah tahu. Ini Wira. Bila kita check semua cantik. So, apa kita perlu buat adalah macam biasa. Tak ada benda lain dah. Kita recommend dia memang untuk tukar dryer. Saya pun tak perlu recommend lah. Owner dah tahu dah. Sebab owner dah dapat dah. Dah 2 biji dah buat dengan kami. 2 biji dia sangat puas hati. 2 biji pun model kereta Wira. So hari ni Wira ketiga. Wira ketiga datang. Ini dia bawa sendiri pula. Owner tak beli. Dia, sorry. Bukan kami yang beli. Owner yang bawa. Owner yang bawa, bang. Nah. Dia dah bagi dah. So kita pasangkan untuk dia. Kemudian kita flushing balik. Tak tahu berapa suhu dapat. Selepas kami flushing. Okay. Jom tengok. Jom masuk dalam kita tengok. Okay, jom. Silakan masuk. Wah, sejuknya. Oh, rasa memang padu lah. Jom kita tengok suhu dia dapat berapa. 6.8. Dah naik dekat lah. Dekat naik 7.1. Okay, dia sebenarnya rendah lagi tadi. Okay, so 6.8. Kereta berusia lebih 20 tahun. Tapi semua part standard. Tak ada modify apa-apa. Okay, valve pun original lagi. Valve pun berusia lebih 20 tahun. So, nampak? Boleh dapat suhu 6.8. Sebab tu saya suka buat kereta Wira. Dia tak susahkan saya untuk buka dashboard ke. Dia tak susahkan saya untuk tukar valve ke. Maksudnya dia datang bila kita tengok semua cantik tapi aircon je kurang sejuk. Kita dah tahu dah. Itu adalah salah satulah. Janganlah kecam saya pula kan. Ini salah satu. Salah satu bila kita check, valve. So, valve dia jangan bimbang. Dengan flushing, insyaAllah boleh settle masalah valve dia. Sebab valve dia ni, biasanya valve tembaga sama macam kes semalam lah. Semalam saya buat kancing akak tu, sama. Saya flushing je, terus sejuk. Okay, so itulah kelebihan flushing. Sebab flushing ni ibarat kita ada botol air mineral kosong, kita nak cuci botol air tu, kita masukkan air sikit, kemudian kita goncang-goncang-goncang, kita buang air tu. So, kotoran yang ada dalam botol tu, hilang bersama air. Lebih kurang lah konsep flushing. Itulah sebenarnya konsep flushing. Senang tak? So, sebab tu valve tu boleh bersih menggunakan flushing. Dia ibarat dia gocang-gocang air di sekitar valve tu. Kemudian, dia masuk balik dan dia keluar dan ditapis oleh mesin flushing. So, dapat tak ilmu hari ni? Kalau kereta Wira, kalau anda pengguna kereta Wira, kalau aircon kurang sejuk tapi tak ada bocor kompresor cantik, datanglah jumpa kami. Kami terus boleh settle untuk anda. Sekejap je. Dalam sejam, settle. Costing pun tak tinggi. Tengoklah kalau kami buat promosi flushing, RM88. Kalau tak ada promosi, RM150. So, itu je kos abang ni keluar hari ni. So, jimat tak? Cepat tak? Settle tak? Tapi boleh nampak. Sejuknya memang sejuk lah. Okay. So, jangan lupa like, follow dan share video saya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Fizi Halim. Okay. Settle.